Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan diri? Ya, nama saya Pandi. Alias julukan Baler. Pandi Baler. Buruh ini dapat dari mana, Mas? Ini langsung dari Banyuwangi. Saya datangkan ke ahlinya Banyuwangi sama. Oh, berarti dapat dari ke Lamongan. Oh, dapat dari Banyuwangi dikirim ke Lamongan. Iya. Prestasinya udah apa aja, Mas? Prestasi ini perdana datang hari Selasa, langsung saya coba hari Jumat, langsung nyeri. Oh, luar biasa. Di Latpres ya? Iya. Oh, berarti ini sudah ke Latpres dan Latper juga ya? Iya. Oh, berarti perdana ya, langsung Latpres. Perdana langsung Latpres dan masuk? Iya. Luar, dan nyeri? Nyeri. Oh, luar biasa sebenarnya. Ini, Mas, maksudnya perawatannya gimana, Mas, untuk hariannya? Maksudnya jangkriknya berapa-berapa? Iya. Untuk jangkriknya kita kasih 2 sama 3. Lihat kondisi burungnya. Kita harus paham karakter burung mintanya bagaimana. Terus untuk penjemuran? Penjemuran pagi keluar dikasih makan atau dijemur sekitar 15 menit atau 30 menit. Habis itu diandangkan, dikasih cepuk biar mandi. Untuk kontennya penampilannya Baler, Mas, dan fitnya kondisinya. Apa reaksinya, Mas? Hasilnya saya pakai ini produk dari Ebot Fit biar stamina burung terjaga agar bisa lebih maksimal lagi dalam perlombaan. Itu aturannya gimana, Mas? Dikasih tiap hari atau? Ya, ini saya buat harian kalau Ebot Fit. Kalau buat mau lomba nanti ada produknya lagi. Oh, bisa dilihatkan, Mas, untuk yang buat lomba? Ya, yang buat lomba saya pakai Ebot Strong. Biar staminanya burung lebih bagus lagi dan lebih gacor, Mas, ya. Lebih gacor. Untuk maksudnya dipakai untuk lomba biasanya dikasih berapa tetes, Mas? Kalau saya lomba lihat staminanya burung dulu, Mas. Kondisinya kalau burung, Mas. Kondisinya burung. Kalau kondisinya bagus kita cukup 3 tetes saja. Kalau kurang ya ditambah lagi lah. Berarti hanya itu, Mas, ya? Iya. Untuk perawatannya ya, ya Joe Beller ini ya. Bedanya apa, Mas? Belum memakai produk Ebot Fit sama Ebot Strong. Nah, ini pun bedanya sangat beda jauh, Mas, ya. Sebelum saya memakai itu Baler ini baru bisa main cuma 3 seri. 3 sesi. Iya. Nah, sehabis memakai ini hari Jumat main, saya coba Minggu itu main 5 kali. Dan seminggu 5 kali kuat, Mas. Iya, dipakai. Burungnya. Itu dan hasilnya juga lebih memuaskan lagi. Lebih stabil, Mas, ya, maksudnya. Lebih stabil lagi. Ini di 2 lokasi, satu-satu dan pindah ke lagi. Datangan, maksudnya pindah datangan lain gitu ya. Lain tetap staminanya terjaga. Oh, luar biasa, Baler. Tapi ya produknya bagus, burungnya bagus, perawatannya juga bagus. Iya. Jadi kombinasinya sangat luar biasa, Mas, ya. Dipadukan. Ya, luar biasa. Ya. Sementara kan masih libur. Harapannya gimana, Mas? Kedepannya, Mas? Ya, kita pertama ya harus paham apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus sabar menunggu sampai wabah ini selesai. Dan sehabis wabah ini selesai, kita bisa berkumpul lagi dan bisa bersilaturahmi dalam di gantangan tersebut. Soalnya kangen juga, Mas, ya? Iya, sangat rindu sekali. Terakhir main 2 bulan lalu, betul. Iya. Terus kita ejek juga kalau nggak digantengkan juga serba repot, Mas, ya? Iya, bukannya kita bisa terjaga, kita harus pandai-pandai untuk merawat hariannya. Oh, berarti... Dan kasih suplemen yang lebih bagus dan jangan sampai burung itu drop. Betul, Mas, berarti kan tetap harus menjaga kestabilan birahi burung juga, Mas. Iya. Dan juga kondisi burung supaya sehat selalu sebelum gantengan buka. Iya. Ya udah, Mas, terima kasih atas wawancara singkatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.